Edi Irawan, warga desa Kebun Jati, kecamatan Pesemah Air Keruh, Empat Lawang, Sumatera Selatan, harus berurusan dengan polisi dari Polres Empat Lawang karena mengedarkan sabu-sabu. Bersama tersangka, polisi menyita 6 paket sabu seberat 0,75 gram dan alat hisapnya. Satu pekan tersangka diintai polisi sebelum akhirnya tertangkap. Pelaku narkoba jenis sabu. Barang bukti 5 paket kecil, 1 paket sedang. Kalau ditimbang seluruhnya 0,75 gram. 114 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan 112 sebagai memiliki, menyimpan dan menguasai. Nah, sekarangnya kita akan ada pengembangan ya, inisial J ya, dalam tahap kita pengejaran dan kita perdalam untuk pengembangan selanjutnya. Tersangka diancam hukuman 20 tahun penjara dan saat ini masih ditahan di Mapolres Empat Lawang untuk proses hukumnya. Faizal Agustiawan, Kompas TV, Empat Lawang, Sumatera Selatan. Beli tuh.